Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara kegiatan workshop pensiun planner Siapa Takut. Nah, dalam acara ini diprakarsai oleh Widya Bhakti Inti, gunanya untuk memberikan motivasi kepada bapak-bapak yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk masa pensiun. Dalam rangkaian acara, di sini akan saya bacakan. Pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Widya Bhakti Inti, Bapak Yus Rusyana. Dan selanjutnya adalah mengenai pemaparan materi mengenai kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Wicaksono. Dalam hal ini, mungkin bapak-bapak sendiri masih blunder ya kalau menghadapi masa pensiun. Tetapi nanti akan coba dibukakan oleh Dr. Melisia Henry mengenai kiat-kiat bapak untuk menghadapinya. Bagaimana tahapannya, seperti apa Bapak mempersiapkannya, dan sampai dengan Bapak sendiri juga sudah mulai untuk merintis bisnisnya. Di hari ini, Pak Mary Zahiri pun juga nanti akan mengajak Bapak untuk mendesain bisnisnya. Bisnis Bapak ya maksudnya, mendesain bisnis Bapak seperti apa. Itu kami persilakan kepada Bapak Yus Rusyana untuk membuka workshop pensiun planner ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruang auditorium ini. Tentunya ini adalah program baru dari PT Widya Bhakti Inti, bekerjasama dengan Strabis. Program ini sebenarnya dulu pernah dilakukan oleh PT Inti untuk mempersiapkan karyawannya memasuki masa pensiun. Dulu itu hampir 3 bulan, tapi sebetulnya seminggu, setiap minggu itu hanya 4 jam gitu kan, 4 jam. Jadi 5 kali pertemuan waktu itu. Saya termasuk lulusan pensiun planner, nah makanya konsep ini konsep baru, kita coba sebelum nanti memasuki training yang 2 hari sih rencananya, memang kalau memang itu 2 hari. Jadi ini konsep-konsep dasarnya seperti apa, bagaimana nanti Bapak dan Ibu juga diajak untuk mempersiapkan masa pensiunnya. Dan sebetulnya idealnya sih sebenarnya 5 tahun sebelum pensiun, idealnya gitu. Tapi 2 tahun atau 1 tahun setengah sebelum pensiun menurut saya sih cukup ya untuk mempersiapkan itu. Nah, tapi sebelum itu juga nanti kami dari PBI juga akan dipandu oleh Dr. Wicak akan coba memaparkan dari sisi kesehatannya apa sih yang harus kita persiapkan dalam masa pensiun gitu kan. Karena banyak juga setelah pensiun malah sakit gitu kan. Dan konsep-konsep bisnis apa juga nanti Pak Dr. Marisa juga akan disampaikan, termasuk nanti potensi diri dari masing-masing peserta lewat sidik jari kan. Tapi kalau itu berbayar Pak, karena kita juga bermitra gitu ya dengan yang ini. Tapi kalau teman-teman ada yang berminat nanti memang untuk diambil sidik jarinya, nanti silakan hubungi Pak Edi lah untuk yang ini. Baik, nah ini selama konsepnya selama 4 jam, tapi karena waktu sudah berjalan terus mungkin nanti kita akan manfaatkan selama 3 jam full di selam break ya dengan sholat asar ya nanti untuk itu. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir menyempatkan diri untuk mengikuti workshop ini. Mudah-mudahan workshop ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu secara resmi kami buka workshop ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Yus yang telah membuka mengenai kegiatan workshop.